Akun Facebook Reza Santoso memposting sebuah gambar yang menuliskan soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam postingan tersebut, akun itu menyebut jika penyidik KPK mendatangi kantor Anies untuk digeledah. Dikutip Networkpedia dari situs turnbackhoax.id, Senin 15 Maret 2021, akun Reza menuliskan narasi sebagai berikut. Ruang kerja Anies Baswedan digeledah KPK, mengejutkan, bukti baru terungkap. Sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya akan jatuh juga, duh sakitnya. Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya gambar dengan narasi bahwa ruang kerja Anies Baswedan digeledah KPK adalah klaim yang keliru. Faktanya, gambar itu merupakan gambar editan yang menggabungkan dua foto yang tidak terkait sama sekali. Foto penyidik KPK yang membawa beberapa koper itu merupakan kejadian seusai penyidik KPK menggeledah kantor KPU di Jakarta pada Januari 2020. Sementara itu, foto Anies Baswedan adalah foto pada saat penyerahan simbolis atas beberapa program dan kegiatan Hari Jadi Kepulauan Seribu yang ke-16 pada November 2017. Foto penyidik KPK itu salah satunya dimuat di artikel berjudul KPK Geledah Kantor KPU selama 8,5 jam, penyidik bawa 3 koper, yang tayang di situs tribunnews.com pada 14 Januari 2020. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membawa sejumlah barang bukti seusai penggeledahan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU di Jakarta Senin 13 Januari 2020. Penggeledahan tersebut untuk mencari barang bukti terkait kasus suap pemulusan proses pergantian antar waktu PAW anggota DPR yang menjerat mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan. Tribunnews garis miring Irwan Rismawan dikutip dari narasi foto tersebut. Sementara itu, foto Anies Baswedan dimuat di artikel berjudul BNI turut meriahkan Hari Jadi Kepulauan Seribu yang ke-16 yang tayang di situs wartaekonomi.go.id pada 13 November 2017. Jadi, foto dan narasi yang diunggah oleh akun Facebook Reza Santoso yang unggah soal kantor Anies digeledah KPK termasuk dalam kategori konten yang dimanipulasi alias hoax.